Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berpatih. Salam bersih. Apakah sejahtera. Salam anak yang baik. Lagi terdik. Bukan kosong. Ambil peduli. Bina hubungan cipta kejayaan. Salam PPD Rembau, kekal nombor satu. Salam smart PPD Rembau. Sederap memacu aspirasi Rembau terbilang. Salam do our best. We lead the rest. Salam up negeri. Alhamdulillah, pada hari ini 29 Julai 2021, bersamaan pada hari Kamis, jam 11 pagi, bertempat di Museum Serambi Museum, SMK Datuk Undang Haji Adnan, kita berkesempatan lagi bersiaran secara langsung melalui FB Museum Negeri. Hari ini saya, Fuad bin Muhammad Dom, Pengetua SMK Datuk Undang Haji Adnan, akan mengendalikan segmen Tahu Dek Tengok, Pandai Dek Buat, yang mana tajuk pada hari ini tentang tata cara adat Rembau menarik generasi muda cinta pada adat. Sebelum itu, kepada semua pengikut setia Facebook Museum Negeri, mohon share, like dan follow untuk sama-sama kita wawarkan perkongsian maklumat kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, segmen ini merupakan kolaborasi antara Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar bersama dengan Museum Negeri Sembilan serta Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dengan kerjasama Balai Undang Buat Rembau, di mana bersama juga Pusat Sumber Sekolah SMK Datuk Nak Haji Adnan, Kelab Adat Perpatih dan PABG SMK Duha. Objektif utamanya pada hari ini adalah untuk memperkenalkan adat Rembau pada semua peringkat, sama ada dalam talian ataupun di dalam Rembau ataupun dalam Negeri Sembilan ataupun di luar Negeri Sembilan. Dan kebetulan pula SMK Duha telah diamanahkan oleh Yang Terhormat Mulia Datuk Undang Luar Rembau sebagai hub berkaitan dengan adat Luar Rembau dalam bidang pendidikan. Bersama-sama kita pada hari ini adalah panel jemputan Yang Mulia Datuk Korba Abdul Razak bin Muhammad Yassin yang merupakan penyandang pusaka Datuk Luar Rembau. Assalamualaikum Datuk. Khabar? Waalaikumsalam. Baiklah Yang Mulia Datuk, izinkan saya membacakan sedikit biorata Datuk kepada hadirin sekalian sebagai makluman tambahan, iaitu masalah saya yang Mulia Datuk mempunyai pengalaman kerja yang luas selama 25 tahun dalam bidang pengurusan sumber manusia, dan Datuk Yang Mulia Datuk pernah berkhidmat dengan polis diraja Malaysia selama 4 tahun di bahagian latihan pasukan polis hutan Brigade Tenggara. Yang Mulia Datuk juga penceramah kita memiliki diploma dalam pengurusan sumber manusia, dan kerjaya Yang Mulia Datuk sebagai pembantu sumber manusia hinggalah ke jawatan yang terakhir sebagai pengurus sumber manusia dan pentadbiran. Maknanya memang luas sangatlah pengalaman Yang Mulia Datuk berkaitan dengan hal-hal pentadbiran, dan sesuailah sebagai pemegang untuk Datuk Lembaga Purba untuk Purba. Kepakaran khusus Yang Mulia Datuk adalah dalam bidang latihan
mengendalikan modul program pembinaan pasukan team building. Selain daripada itu, program pembinaan kepimpinan dan penyeliaan serta modul program kecemerlangan pekerja dan kesenangan. Dan sekarang ini Yang Mulia Datuk adalah sebagai pengarah pembangunan bisnes kepada syarikat pusat latihan Meta Learning Sdn Bhd. Baiklah yang Mulia Datuk, kita teruskan kepada segmen kita yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan tajuk kita hari ini dalam tata cara adat Rembau menarik generasi muda cinta pada adat. Sebenarnya bila kita nak mulakan tentang adat ni, saya lebih suka berdialek Negeri Sembilan. Sama sekali dialek Rembau. Kadang-kadang bila kita bercakap standard bahasa baku, kita tak sampai untuk ke sampai kepada adat itu sendiri. Jadi izinkan saya, mungkin saya tersasul menggunakan dialek Rembau dalam bicara kita pada hari ini. Jadi persoalan pertama saya Yang Mulia Datuk adalah berkaitan dengan definisi adat yang diamalkan di Rembau. Ya? Atau dalam bahasa logatnya senang cerita, apa deh tentang adat Rembau itu sendiri. Jadi diharapkan Yang Mulia Datuk dapat menguraikan sedikit berkaitan dengan adat Rembau supaya kita tetamu masyarakat Rembau sendiri faham berkaitan dengan adat tersebut. Silakan Yang Mulia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adinda saya yang saya hormati Cikgu Ahmad Fuad yang deputua sekolah Duhan ialah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dengan izinnya maka dapatlah saya bersama-sama dengan saudara-saudara saya, para pendengar pada pagi yang mulia ini. Semoga majlis program berjalan lancar, mendapat rahmat, manfaat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Saya sebagai penyandang pusaka Luak Rembau ni, penuh santuh lah kawasan tak mahu itu undang ni. Ya. Saya menyunjung kasih ke bawah yang teramat mulia Datuk Undang, Datuk Lela Maharaja, Datuk Haji Mat Syarif, Datuk Undang Luak Rembau. Atas perkenannya, saya diberi kepercayaan mewakili ya. Mewakili Balai Undang Luak Rembau dalam segmen pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita orang adat ni kan, kau tak berpantun, tak kono. Ya, betul tu, silakan tu. Orang-orang luar-keluar, lorang tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Syadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan lobah, sebuah lobah. Lobah bersarang di pohon akar. Bukan sombah, sebuah sombah. Sombah saya daripada ujung bawa ke pangkah. Bukan lobah, sebuah lobah. Lobah bersarang di pohon bidara. Bukan sombah, sebuah sombah. Sombah saya minta izin untuk mula bicara. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Soalan saya mula kan. Soalan ya, silakan ya. Ya. Adat pepatih ni lah. Kau cakap apa bondo adat pepatih? Ramai yang cakap apa bondo? Apa keistimewaan sehingga hidup subur jadi amalan sampai hari ini. Adat pepatih ni merupakan satu rukun hidup lah. Tata cara hidup berlandaskan unsur-unsur penting nilai budaya dan falsafah hidup bermasyarakat. Menjadi pedoman berasaskan budi dan mufakat. Mengalakkan hidup bersama-sama, bantu, membantu, saling faham, memahami dan sayang, menyayangi. Sistem masyarakat berasaskan berapa-berapa sistem nilai yang bergabung kait, ya, antara satu sama lain. Dia merangkumi lengkapnya satu sistem kekeluargaan, ada sistem ekonomi, ada sistem politik, ada sistem hukum adat dan ada pemerintahan politik, kepimpinan pelapisan orang cakap lah. Dan kita dalam adat ni kita ada panduan asas perbilangan jadi ikutan atau aturan perataruan
yang jadi harus diikut dalam pengamalan kehidupan hari-harian adat Rasam gitu. Bak kata perbilangan ni lah. Adat bersandikan hukum, hukum bersandikan kitab pula. Syarak mengatur adat memakai. Sah batal adat tu pada syarak. Kuih adat tak gaduh ke hukum. Kuih hukum tak gaduh ke adat. Ibu hukum mufakat. Ibu adat pun mufakat. Ya. Secara itulah hukum adat. Kalau kita kata pula dalam panduan bermasyarakat. Ya, kita ada sedia dalam perbilang panduannya. Kita kata tiap sesuatu dengan mufakat. Begitu kata maka suci lah. Begitu perbuatan. Baru maka sempurna lah deh. Bulat air ke pemuluh. Bulat kata ke mufakat. Nan elok dipakai. Nan buruk dibuang. Melihat contoh pada yang sudah. Melihat tuah pada yang menang. Ini perbilangan. Perbilangan jadi panduan. Dalam hidup hari-hari kita kata, apa perbilangan adat kata tentang perkara ini? Apa permasalahan yang timbul kita kata? Apa adat cakap? Apa perbilangan yang jadi panduan gitu. Selalunya Dr. Bobo. Dalam tiap-tiap perkara yang kita bincangkan tentang adat ni banyak perbilangan yang disesuaikan. Jadi memang kita tak boleh larilah daripada perbilangan yang dikeluarkan tadi. Jadi maknanya kalau perbilangan tu sebahagian daripada peraturan tu sendiri. Setuju tak yang Mulia Datuk kita dengan tu? Alah sekarang sibuk cakap SOP lah sekarangnya. Peraturan lah. Ya betul. Sebab adat ni dia bukannya bertulis. Ya, tak salah saya ni dalam sejarah dia kategori sebagai undang-undang tak bertulis ataupun peraturan tak bertulis. Tak rasmi lah kira. Tapi sebenarnya rasmi dalam satu-satu daerah ataupun luar. Silakan Yang Mulia Datuk. Dia mulut ke mulut lah adat ni. Ya. Moyang keturunan sampai hari ni. Tapi hari ini dah dibukukanlah, dicatatkanlah untuk jadi rujukan mudah untuk generasi muda ya, untuk menuliskan cara hidup bermasyarakat dalam adat Pepatih ini. Kalau dalam kita kata tadi, kalau hidup bermasyarakat pula, kalau perpaduan kasih sayang, ada perbilangan aturan ini dikatakan jadi panduan. Kalau dikatakanlah laksana sirih serumpun, laksana nio sotali, seikik bak lombing, sebungkui bak nasi, sekucing bak kuah, berlapih bak sawah. Duduk dengan aturan, kocik nama mufakat, bosa menama adat, godang menama pusaka. Adat bersedara, sedara dipertahankan. Adat bersuku, suku dipertahankan. Adat berkampung, kampung dipertahankan. Tengoklah bagaimana semangat penyatuan ikatan persaudaraan ukhuwah dalam masyarakat adat Pepatih. Hubungan kalangan anak buah begitu akrab sekali. Ambil bawa satu-satu. Semangat juang mempertahankan hak sangat tinggi. Penyatuan inilah semangat dalam anak buah dan semangat jati diri bangsa Melayu itu berada dalam adat ini. Dipupuk daripada kocik itu sampailah daripada kumpulan kocik sampai jadi suku, jadi kampung kata atau semangat adat Pepatih dengan kasih sayang dia, persaudaraan dia dengan kaitan ukhuwah Islamnya agak sempurna. Rasa tu penggak awal dan kita ada asas, ada panduan asas, kita ada pillar sangat tahu tu. Tampuk. Ya, tampuk itu. Boleh Atok ceritakan tentang tampuk untuk adat Rombau ni? Untuk maklumat kita semua. Dasar lah kan? Ya, asas dia. Asas utama kita pegang dan amalan adat Pepatih ni sebenarnya ada dua asas. Kita panggil adat yang sebenarnya adat. Atau peraturan asasi yang tak boleh diubah. Okay. Ini tak boleh ubah. Dia bersandarkan hukum syarak dan hukum adat yang mengaturkan tadi berdasarkan kitab Allah, bukan syarak, apa agama kata, kita patuh, taat, apa dihalang oleh agama kita,
kita gugurkan, kita tak pakai. Orang kata sah batal adat itu pada syarak. Mana dalam adat ni, ruh Islam kita bawa bersama. Berarti tahun sejak kedatangan Islam sampai hari ini. Maka itulah saya rasa adat pepatih itu kekal sampai hari ini. Pasal kita tidak ketepikan agama kita. Kita bersama mengikut sunnah-sunnah Rasul dalam pengamalan hidup harian kita. Dan contoh dalam, kalau cakap contoh dalam adat. Ya tak? Ya Adina saya. Okay. Bila kita cuba kaitkan dengan hukum syarak, saya teringat satu bidalan yang memang popular lah. Zaman saya kecil, zaman saya belajar universiti pun tentang bidalan biar mati anak, jangan mati adat. Kadang-kadang perkara ni salah roti. Jadi kita minta Yang Mulia Datuk tolong huraikan sikit sebab nak kaitkan dengan syarak yang berlaku sekarang ni. Silakan Yang Mulia Datuk. Biar mati anak, mati adat ni banyak perspektif mengatakan macam negatif warna lah. Dia dibawa, dia buat bahan lawak ke orang kan. Seolah-olah kalau faham sekali-sekali lalu kata, oh anak nak nikah kalau tak warna, kita tak bersetuju. Contohlah, jangan dibawa mati anak tak apa, tapi jangan bagi nikah adat tak memenangkan. Buruk nak, malu atau kan. Tapi sebenarnya, dalam perbilangan lengkap tadi, ini adalah perbilangan aturan yang kita kena patuh taat dalam asas pilar yang pertama tadi, adat sebenar-benar adat yang tadi. Dan perbilangan sebenar dalam yang lengkap dalam jatuh hukum dikatakan dicabut mati, dianjak layu, biar mati anak, jangan mati adat. Dalam melaksanakan kepimpinan kita, menjunjung keadilan dan kebenaran itu, kita sebagai pemimpin tertinggi dalam adat, bila berlaku kesalahan anak-anak buah kita, kalau kesalahan itu berlaku ke anak kita contoh, ditangkap basah, maksiat sebagai, mencuri sebagai, kita tegakkan syiar Islam itu, hukum tetap tegakkan, dijalankan walaupun kalau ke anak kita sendiri. Itulah indah dia hukum adat bersendikan syarak tadi. Kan cantik molek, tak ada kono-mono berhubung dengan bunuh anak. Iya, iya tu. Kita nak gambarkan, kita tegakkan hukum Allah ini. Kita utamakan walaupun kesalahan tu kono ke anak kita. Dalam adat mengata, jangan bila kono ke anak kita, ke anak buah kita, kita cakap kono ke mata kita pincing ke mata sebelah. Betul tak? Kono ke perut kita kompihkan perut. Kompihkan perut. Ya. Tak kena lah tu kan. Memang tu. Tapi nilai-nilai kepimpinan adat pepatih itu, kepimpinan dia berdasarkan pada keadilan, menegakkan hukum Islam, itu kita utamakan. Apa-apa kita rujuk, apa Allah kata, apa agama kata, apa syarak kata tentang perkara ni, apa amalan Nabi kita dan menguruskan masalah ini, penyelesaian dia. Inilah rujukan kita. Dengan itulah kita rasa, maka itulah adat itu hidup subur sehingga hari ini. Menjadi amalan kita. Dan ini tanggungjawab kita untuk meneruskan hidup resam budaya cara aturan adat pepatih itu. Indah molek. Kita nak maju. Kalau cakap nak maju Rembau, maju bersama adat. Kita maju peringkat mana? Kita tak boleh nilai. Tak boleh tinggalkan nilai-nilai mundi berbentuk peribadi bangsa kita. Kita nak kenal orang Melayu, anak Minangkabau, adat-adat pepatih yang maju, tinggi murni budi bahasa, tinggi bahasa dia, tata tertib dia, tutur bicara dia, sopan santun dia. Inilah indahnya kita. Ya. Itu yang tadi yang tak boleh kita ubah tu. Tak boleh tu hukum. Yang pertama tadi yang kita cakap tadi, apa adat bersenikan syarak, syarak bersenikan kitab mullah. Betul tak? Adat apa hukum mengatur adat memakai sah batal pada adat, sah batal adat pada syarak, kan berkaitan dengan syarak itu tadi. Ya, hukum betul-betul. Tak boleh tolerate, tak boleh unding, betul-betul dah. Itulah kita jelas, itu asas pertama, pilar pertama tadi yang jadi amalan adat perpatih di luar rembau khasnya. Dan saya percaya di seluruh ni sembilan ni ada pegangan ni. Yang bahagian yang boleh berubah tu, tolong huraikan sikit yang kita segmen yang bahagian berubah. Yang boleh berubah tu kita cakap, jadi kita adat,
adat yang diadatkan. Itu dah. Diadatkan ayat adat tu. Yang ya. Diadatkan. Atau peraturan tidak asasi. Ini boleh diubah. Kalau cakap adat istiadat perkahwinan. Adat menyumput. Adat adat atau meminang ialah adat perkahwinan lah, berkampung lah, adat mengadap ke bos tahu untuk menentu undang lah, macam-macam adat istiadat yang didirikan, adat kematian, penyandang pusaka, adat merisik, undingnya, pertunangannya, perkahwinannya, ini boleh diubah. Ubah, kalau kita cakap tadi kok sekali air godang, sekali tepian berubah. Itu ikut ikut kemajuan hidup dari masa ke semasa. Kita harus selaras, selari, mampu, relevan sampai hari ini. Dan 400 tahun dah merindu. Pasal kita ya, ikut menyesuaikan diri dengan kemajuan, keperluan terkini dan masa depan. InsyaAllah. Tapi asas tadi yang hukum adat tu kita tak kata pilih. Adat istiadat ni, adat ni adat-adatkan, kita boleh ubah, perbetulkan, memperbaikikan, menyesuaikan dengan keadaan semasa kita. Supaya dia terus relevan. Boleh menzahirkan masyarakat yang maju, yang bersopan santun, yang tinggi akhlak dan budinya. Itu yang konsep pendidikan lebih dah. Ya, betul-betul. Jadi kalau kita ikutkan, kita dah kita cuba dah selesaikan tentang apa deh adat tu sendiri. Bila kita tahu apa deh adat tu, kita nak tahu juga berkaitan dengan bagaimana adat tu datang untuk ke Gombau lah pertama sekali. Jadi boleh tak yang mulia Tok Purwo, saya panggil Tok Purwo kalau dalam bahasa Tok Purwo lah, bahasa kita. Bahasa kita. Sebab bagi saya bahasa tu adalah lambang kepada bangsa. Jadi kita jangan tinggalkan bahasa. Ya, kalau di sekolah tu memang kita pakai bahasa baku. Tapi sebenarnya bahasa adat tu adalah satu benda yang kita kena pegang untuk kita kokalkan budaya kita. Budaya, kalau di Gombau, budaya Gombau lah. Kita pun lidah banyak pernah kok. Lidah kalau pernah korek. Anak aromak si ajam lahir cakap Gombau ya. Betul tak? Ada gejam gitu. Kau jatuh bangun jam. Berdiri dah belajar lewat Gombau. Bahasa baku saya belajar kat sekolah ya. Bahasa hari-hari masa Gombau. Ya tu. Bila kita bercakap Gombau tu rasa rapat hubungan kita tu tak? Rasa kita sekampung, sewari, sesuku, sesedara, sepermainan lah, terasa rapat. Ya. Hanya kita yang tahu bahasa tu, orang luar tak faham lah. Mengimbau balik zaman itu. Allah Akbar. Jadi kita minta yang mulia Tok Purwo, ceritakan sikit sejarah lah. Sejarah kedatangan adat ni ke Gombau. Boleh mulakan yang mulia Datuk tentang sejarah kedatangan adat pepatih ke Gombau. Silakan Datuk. Okey, insyaAllah. Kita kongsikan sejarah ni. Ini penting supaya setiap anak-anak Gombau, setiap kalangan kita tahu asal-usul kita bagaimana penjerahan adat tu daripada alam Minangkabau di luar Gombau. Bila datangnya peneroka itu. Bagaimana wujudnya. So, inti penting kita tahu asal-usul kita, keturunan kita. Setiap kita harus tahu. Supaya kita bangga dengan keturunan kita. Kita bangga dengan apa kita ada ini. Kita menghargai mereka yang terdahulu pada kita yang melahir, memontuk jati diri kita sehingga hari ini, insyaAllah. So, kedatangan adat pepatih Gombau ni, dia bermula kedatangan ni pada abad keempat boleh main lah. 1392 lah. Zaman pemerintahan Melaka, sebelum pembukaan Melaka lagi dah. Tapi dia dibawa oleh saudara-saudara kita, peneroka-peneroka perantau-perantau daripada Sumatera, di Pagaruyung umpamanya, ya, Bukit Tinggi. Mereka datang, mereka memang budaya adat dia. Dia memang suruh anak lelaki, pergilah merantau, bukalah tanah, carilah roto. So balik bawa roto. Itu semangat dia, merantau. Cari ilmu, cari harta, bawa balik. Itu semangat orang adat pepatih Minangkabau. So mereka ni datang merantau, kumpulan pertama datang merantau melalui Silat Melaka dan mundik lah ringgi ke Sungai Gombau, turunlah ke belah selatan, boleh kata barat di
di Istana Raja, di Koto sebagainya. Itu kumpulan pertama. Kumpulan pertama datang, dia datang penolku tak pun penting dengan sejarah kita. Dia datang dengan Islam. Dia buat Islam sekali. Keluar gambar. Itu penting. Kedatangan Islam bersama dengan peneroka-peneroka tadi. Itu sejarah kita kena beritahu. Dan mereka datang ni, kumpulan pertama ni, datang diketuai oleh seorang pemimpin adat bernama Datuk Lela Balang. Ya, bersama dengan ketua adat suku Mungkal, macam itulah. Kumpulan pertama. Kumpulan pertama dia buat penempatan. Dia buka tanah di kawasan Koto lah, Serang Raja ke Koto. Pasal mereka Minangkabau ni dia dia memang pencarian dia. Usul pencarian mereka adalah berkebun, berladang, buka tanah. Itu sebab dia masuk sebelah dalam sikit, sikit tepi-tepi bukit. Kalau tengok kayak Koto tu, kita tengok Gunung Datuk kaki bukit. Semua perkampungan, perkampungan buka tadi semua pinggir bukit dan ada sungai. Di situlah mereka berkebun, bersawah dia, berladangnya. Itu kumpulan pertama. Datuk Lela Balang nama. Kemudian datang pula selepas berapa tahun selepas itu, kumpulan kedua datang. Kumpulan pertama datang, saya bagi tahu dia buka, dipanggil, dia lebih dikenali sebagai Rombau Baru. Oh, Rombau Baru. Pusat pentadbiran di Koto lah. Bukan Koto tu. Koto. Bawa ke pentadbiran ni. Koto tu bawa ke Istana Raja, Sawah Raja, ke Lebut Cino semua kan. Daripada Sungai Layang ni, bawa ke Gadung ni lah. Apa penaji, bawa lah ke belah sana. Itu dipanggil Rombau Baru. Itu peneroka pertama tadi. Apa datang peneroka kedua, dipercayai datang kumpulan pertama diketuai ketua adat ketika itu bersama beberapa pemimpin daripada suku Batu Hampai lah, ada dua tiga suku lah, tiga nenek sebagai datang, diketuai oleh adik Datuk Lela Balang tadi bernama Datuk Laut Dalam. Dia buka sekolah latih pada Koto tu sikit lah, kampung apa nama saya lupa lah, satu dah. Dia buka situ dengan beberapa orang pemimpin. Dan bila mereka datang ini, berkampung-kampung membuka mengikut apa keluarga masing-masing. Datang daripada Payukumbu, dia buka kampung. Kampung tu semua adik-adik, kaum kerabat Payukumbu. Datang pula bersama dia, ketua adat dia, suku Mungkal. Dia teroka, dia buka tanah di sudut sana. Itulah keluarga suku Mungkal. Begitulah bagaimana terbentuknya suku-suku tadi. Kemudian Datuk Lela Balang yang pertama tadi telah lama tinggal sini, dia masa ke semasa mereka terpaksa minta izin berjumpa dengan penduduk asal Luak Rombau ketika itu, dikatakan kaum Jakun ya, kaum kerabat Jakun, saudara kita masa itu. Jakun dipercayai kepercayaan, ada banyak usi mengatakan pemimpin ketika itu orang Jakun, saudara Jakun ni ketuai oleh Tok Batin Sekudai atau Datuk Benahara Sekudai. Saya kita percaya masa ketika itu Rombau ni adalah di bawah naungan kerajaan Raja Johor ya. Naungan Kesultanan Johor. Kesultanan Johor tak silap saya. Maka dipercayakan Batin Sekudai ni adalah salah seorang benahara dilantik lah. So beliau ni adalah tiga orang anak dia. Salah seorang anak dia itu berkahwin dengan Datuk Lela Balang. Orang penduduk asal ni mengamalkan hidup kepercayaan dia berlandaskan budaya dia, cara hidup, kepercayaan mereka. Dia letak sebagai alam yang luas ni sebagai panduan dia. Itu cakap perbilangan ni banyak berlandaskan alam semula jadi. Dia kata kalau pokok urun kan, kalau sungai itu keruh di hulu, pergi ke hilir kan. Kalau yang hilir dihilirkan, yang hulu dihulukan. Banyak perbilang-perbilang itu berasal kepada alam sendiri, tumbuhan. Itu rujukan dia orang lah. Dan yang orang peneroka datang tadi, kita cakap dia datang dengan agama Islam dia, dengan syarak dia, dengan budaya adat pepatih dia, adat di alam Minangkabau yang berlandaskan syarak.
mereka bila dia berhijrah di sini, bagaimana nak menarik hati supaya mereka boleh hidup bermasyarakat dengan penduduk tempatan. Mereka kena kenal adat budaya orang Jaku ni. Supaya kita sesuaikan, supaya mereka boleh mendengar baik apa yang kita nak sampaikan, nak gabungkan ya adat budaya itu. Yeah. Maka orang asli ni gunakan adat Bona kita cakap tadi, dan kita pendatang tadi menggunakan adat pepatih adat alam Minangkabau. Bila mereka hidup bersama, berkahwin dan sebagainya, berkembang, adunan adat Bona tadi dan adat alam Minangkabau tadi, maka terjadilah, berlakulah satu transformasi ya, perubahan itu, integrasi ini. Wujudlah dikatakan adat perpatih di luar Bomau ini. Itulah bagaimana terbentuk dia adat perpatih di luar Bomau itu. Jadi kalau Yang Mulia Datuk, kalau ikutkan dari segi bahasa pun berbeza dengan Minangkabau. Ya, sebab kalau kita ni, logat kita boleh anggap logat ni sembilan tu. Tapi kalau kita pergi ke Sumatera, kita akan dengar tu lebih kepada Minangkabau punya bahasa. Jadi ada apa-apa pandangan yang Tuan Mulia Datuk berkaitan dengan bahasa ni? Saya rasa lah bila kita dialek Minangkabau campur dengan dialek orang Jakun tadi, bercampur tu jadi cakap apa kita cakap hari ni ni. Ya, rasa betul. Lah, kan? Ini yang satu unik, yang unik tu. Bagi saya itu ada bahasa unik. Bahasa unik. Yang berbeza dengan yang lain lah kan. Ya betul. Kita cakap ada telur-telur Minang, kita cakap sekali-sekali kan. Tapi ada telur-telur orang asli pun ada. Kan? Tapi campuran tu lah. Maka terzahirlah dialek kita ini yang kita bercakap ni lah. Bukan setakat Rombau tu sebenarnya. Di Jolobu, di Pilah sebenarnya sama. Tapi mungkin ada sikit-sikit yang berbeza lah. Sebab kita pun ramai kawan-kawan kita dalam daerah yang di luar Rombau. Bila kita bercakap tu, kadang-kadang kita pun temanggu juga. Ni ayat apa ni? Contoh macam tu lah. Tapi tak lari sebenarnya. Dia tak lari. Itu kita saya rujuk balik tadi. Pernikahan Datuk Bunggal, anak Batin Sekudai dengan Datuk Laila Balang tadi, keturunan itulah dipanggilkan carak pertama. Kita cakap di sini biduan waris dan dua carak yang boleh mewarisi pusaka Datuk Undang, Tok Puabo, Shah Bandar dan Obosa Undang. Ini keturunan pemimpin lah yang dimufakat ketika itu. Keturunan Datuk Laila Balang, Datuk Bunggal tadi, Tok Bunggal anak Datuk Batin Sekudai, inilah maka susu galo dia yang lahir keturunan carak biduan de waris Lela Maharaja. Dan keturunan pula sebelah penoka yang kedua tadi, ini ketuai Datuk Laut Dalam tadi yang tidak punya isteri semasa datang itu, dipanggil ya carak yang ke carak kedua lah, carak biduan de waris Sidia Raja. Dia kata Sidia Raja jauh lah pasal dia datang dengan isteri dia dah sama. Dan dua carak inilah yang mewarisi pusaka Datuk Undang Luak Rombau. Bergeler-geler lah antara dua carak, carak Lair Mahaja dan carak Sedia Raja. Yang mulia Datuk, bila bicara tentang carak ni, tentang penggeleran untuk jawatan yang Tuan Mulia Datuk Undang. Jadi untuk yang penyandang pusaka undang sekarang ni, carak mana satu tu yang menyandang sekarang ni? Kata Datuk tadi bergele-gele tadi. Mana cerita okay. Aja Datuk. Okey, yang teramat boleh Datuk undang yang sekarang ni. Dia adalah carak Lela Maharaja. Itu sebutan panggilan apa dia punya gola lah. Pesako dia. Disebut dia panggil Datuk yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja. Itu carak Lela Maharaja lah tu. Datuk Lela Maharaja yang teramat mulia, Datuk Lela Maharaja, Datuk Haji Muhammad Syarif bin Othman, Datuk Undang Luak Rembau yang ke-21 sekarang. Okey, yang mulia Datuk, kalau ikutkan nama sekolah saya ni, SMK Duha ni, Datuk Sedia Raja Haji Adnan bin Ma'ah, maknanya Undang Luak yang ke-20. Tapi 20. Dia namanya lah Datuk Undang Haji Adnan lah. Maknanya itu undang carak untuk Sedia Raja. Tapi sekarang betul. Ni kita Lela Maharaja. Lela Maharaja. Alapai ni gele pergi ke Sidia Raja. Okay.
Sida raja lela majo, sida raja lela majo, bagailah. Bila satu ada carat tu ada empat parut dia pula, bagailah-gailah lah dia. Tu dah pocah-pocah eh. Ha, sidik lela majo ada empat parut dia. Eh. Parut pertama kotor, nombor dua congkau combung, nombor tiga ayam teramam liu punya cak apa parutnya, tobek. Lepas itu yang bonsuai gadung. Kalau sidik carat sidik raja pula. Yang tua eh, kampung Tongah Congkau. Nombor dua kampung Tanjung Mundang Dolah Marin. Nombor tiga eh, Bukit, Parut Bukit, Alayarham Datuk Dinan tadi. Lepas itu ada cara Parut Pulau. Itulah deh, bergele-gele. Berarti tahun untuk gua dapat sampai ke Parut tu. Okey, okey. Berarti tahun untuk. Okey, okey. Okay. Elok orang kata pusaka ni bergele. Ya betul tu. Takat cantik. Ya betul tu. Ya betul. Jadi saya rasa sejarah tadi masih belum selesai tu Tok. Jadi kita sambung lagi sikitlah tentang sejarah tadi. Kita dah masuk sikit pentadbiran semua naik. Tapi kita nak cerita juga sejarah tu di mana akhirnya berkembang sampailah kepada pentadbiran sekarang ni. Di mana bukan setakat di Kotor tapi dia akan pergi kepada yang lain-lain bahagian lah. Itu yang ada di Baru, di Darik. Ya. Boleh atau cerita lagi tentang sejarah tu yang tadi. Ini struktur pemerintahan ya. Kata institusi undang dan adat pepatih di luar rumah lah. Kalau cakap struktur tu, cakap macam mana terbentuk lembaga tiang balai yang 8, lembaga dua boleh. Kedudukan juga bagi cakap tadi, yang teramat mulia berada di atas. Bawah yang teramat mulia undang ini, kita ada, kita cakap lembaga tiang balai 68. 68. Dia kata lembaga tiang balai baru paling yang kanan. Yang membentuk baru maksud yang membuka Rombau baru kemarin itu di kanan ya. Lembaga tiang balai baru dia ada kita dekat yang paling kanan tu kita tahu yang mulia Datuk Merbangsa Datuk Datuk Gempa Maharaja Datuk Merbangsa Datuk Samsura Pahlawan dan Datuk Bangsa Balang. Ini Datuk lembaga suku tiga nenek yang tanah apa payu kumbuh dia Mungkal dia dan lagi satu tadi apa Payakumbu Mungkal dan tiga nenek ada empat suku. Itu paling kanan ni lembaga tiang balai di Baru kita cakap. Lepas itu ada lagi lembaga tiang balai di Darik. Lembaga tiang balai di Darik ada empat suku dia. Kita cakap tadi di situ ada Datuk Mandalika daripada suku Semalenggang. Kemudian kita Datuk Sri Maharaja daripada Payakumbu. Dan kita ada Datuk Sinda Maharaja Sri Lemak dan lagi satu Datuk Andika suku Batu Balang. Okey, inilah tiang balai yang kata tiang balai yang menegakkan institusi, menegakkan undang pada datang ada tiang balai. Darik dan Baru. Ada Datuk Lembaga Tok Probo tengah tu. Sebelah kiri tu ada pacaran ada orang bahasa undang ni. Orang bahasa undang yang ni pegawai pada undang. Cantik molek susunan tu. Kemudian bawah Datuk Lembaga tiang balai yang 8 ni kita Lembaga Dua Oleh. Ya. Lembaga Dua Oleh ni belum Rombau dibuka, kampung dah banyak. Jadi Darik dah ada boleh-boleh kampung. Suku-suku berkembang daripada satu kampung ke satu kampung. Maka ada perikatan-perikatan ketua-ketua adat tadi. Kita cakap ada perikatan Ompek ketua adat di Darik. Ke Baru, Baru ke Darik. Maka inilah wujud ialah lembaga Dua Waleh ya. Semua pecahan suku-suku saja ni. Ada suku Batu Balang di belah Darik, belah Baru di bawah kakak suku Mungkal. Kalau di belah Baru sana di bawah Datuk Samsul Pahlawan. Kalau di rumah Darik ni lembaga dia Datuk yang mulia Datuk Nyang. Ada banyak berpecahan. Tapi pemerintahan jalan lancar, tersusun bahawa naungan pemerintahan Tuan Melayu Datuk Undang dengan kemufakatan pembagian tugas tanggungjawab fungsi berjalan lancar. Cantik. Di bawah itu pula kita ada bapa dia, ada besar lingkungan dia sebagainya. Saya terangkan tentang peranan orang bosa undang. Kita ada orang bosa undang yang ompek. Dia ni pegawai pada undang. Dia kata kalau dalam adat dia tu pebilang kata kalau ke bukit jadi tungkek eh. Kalau ke laut jadi apung eh, ke malam jadi suluh eh, itulah peranan ni. Dia selepang kepada yang teramat itu undang.
di mana undang ada, adalah orang besar. Seorang dua. Pengiring dia. Menjaga keselamatan dia. Sebagai dia. Sebagai pentadbiran balai, kebanyakan semua dibantu oleh orang besar yang pergi. Ada orang besar yang menjaga bagian agama, bagian pentadbiran. Ada orang besar juga duduk. Tahu, Tuan Syah Bandar dulu, wah, jaga cukai. Kau cakap Tok Raja makin, wah, bagian agama, makin lah. Hari ini sama lah, kita selarikan kesesuaian dia. So, pembagian ni cantik. Saya respon sikit berkaitan dengan perjawatan yang ada dalam institusi luar Rombau. Di mana saya sendiri sebagai walaupun anak jati Rombau, bila saya sampai ke Rombau ni sendiri, saya pun dah lama berkelana tu. Kita merantau luar daerah. Walaupun Seremban pun luar daerah. Tapi bila saya sampai ke sini, saya dapati kadang-kadang kita pun tak pernah dengar perkataan ataupun nama-nama Datuk Lembaga yang ada. Syah Bandar kita biasa dengar. Ya, Syah Bandar, kemudian Tok Purobo. Kalau ikutkan Tok Purobo ni, kalau dalam institusi kerajaan, dia adalah setaraf dengan Perdana Menteri. Sejujurnya Perdana Menteri. Purobo ni kerajaan lah. Ya? Dia macam tu. Tak lah tak guna. Kalau kita kata kalau dulu, kalau pemerintahan mutlak. Pemangku raja. Kalau pemerintahan mutlak di raja makin lah macam tu lah. Tak sama lah. Tapi dia kebetulan ya, kebetulan. Kita dengar pula yang macam ya tu. Di Rombau ni, di luar Rombau ni, kita cakap ada tiga pusaka godang ni lah. Tunjang ni lah. Pusaka godang ni. Yang pertama, yang teramat mulia Datuk Undang. Kemudian Datuk Purobo. Kemudian Datuk Syah Bandar. Saya pandangnya sebab dia cakap berada di tempat situ, sebab Tok Purobo ni kebetulan dia adalah lembaga, ketua lembaga pada bidang waris dan dua cara. Di bawah naungan Tok Undang tu, bawah dia lah. Kau cakap kita ada jaga 8 kampung. Betul tak? 8 kampung di bawah pimpinan Datuk Purobo. Ada lagi 5 boleh biduan dia, dagang dia, suku, hampir 20 suku tergantung. Semua bawah kepimpinan Datuk Purobo. Kebetulan pula yang teramat mulia Datuk Undang itu adalah anak buah Kek Datuk Purobo. Kan? Tentulah saya lembaga apa-apa panggil lah lembaga betul tak? Tempat rujuk pandangan macam saya bapak tak tahu. Tapi kedudukan dia tetap di sana yang teramat mulia Datuk Undang. Saya macam penasihat, pendapat, pandangan. Kebetulannya saya lembaga. Ya gitulah. Dan nama menteri tu menasihati. Kemudian pula kena tengok pula Tok Purobo ni dia bergelir tu 8 kampung. Bergelir dia sama Tok Undang 8 kampung. Saya tak tahu kampung ni tak pernah lagi rasa saya dah. Mari adalah. Ada kalau seorang penyandang bayangkanlah kalau 20 tahun mengintai ke 7 140 tahun baru sampai bergelir. Sampai ke kampung dia. Kemudian lagi satu Tok Syah Bandar, orang besar undang. Dia juga bergelir 8 kampung. Kalau pusaka orang besar undang yang lain, kalau kita cakap kalau Datuk Menteri Lela Perkasa orang besar undang ini, dia tumbuh ke kampung Congkau. Tumbuh ke kampung Congkau. So, dia kokal situ. Dia tak bergelir. So, kalau penyandang tu tak ada, ke situ tumbuh balik. Dia tak bergelir. Begitu juga dengan penyandang pusaka orang besar undang Datuk apa nama Cikgu Faridun tu Datuk Mangkubumi juga tumbuh ke kampung Tanjung, dia kokal kampung Tanjung, takkan dipindah tempat lain, kampung lain tak bergelir kecuali ada kesalahan adat yang dilakukan, maka kuasa mutlak pelantik orang besar undang ni terletak ke bawah kaus yang tak mulia Datuk Undang, dia orang pakai. Kau dia pakai, kau cakap dia tak nak pakai, dia nak nak direhat, eh rehatlah. Tapi alhamdulillah selama ni subur cantik. Ampek ni memang, ampek tiang ni, sorry ni, toguh. Tiang balai, ampek dari ampek baru, ha, tiang sendiri eh. Kokoh kudu institusi raja, disokong oleh, nampak tak? Tak ada yang, tak ada angkau gaji tu dah. Iya, betul. Toguh, pillars dia tu. Yang menyokong institusi diraja tu, institusi undang dan adat itu. Cantik susunan dia, pelapisan dia tu. Kita yang mulia, kita poin sikit kepada peranan lah
peranan terutama sekali daripada Yang Terhormat Mulia Datuk Undang Luar Rombau. Di mana saya nak bacakan sikitlah perbidalan yang ada ni. Saya memang suka benar dengan perbidalan ni. Iaitu berbunyi, kodang jangan melanda, panjang jangan melindih. Tak lokang dek paneh, tak lapuk dek hujan. Dipijak tak layu, dicabut tak mati. Di mana tanah yang dipijak, akar yang dilangkah, undang luak yang punya. Itu dah nampak gaya eh, memang kuasa yang ada pada Tok Undang Rumah kita ni boleh katakan bosa lah. Jadi boleh tak Yang Terhormat Mulia Datuk huraikan sikit peranan berpuluh daripada Yang Terhormat Mulia sampailah kepada Datuk Lembago dan sebagainya. Silakan Yang Mulia Datuk. Kududuk Yang Terhormat Mulia Datuk Undang ni dia macam raja lah, raja di luar. Luar Rombau ni diperintah oleh Datuk Undang Luar Rombau. Mutlak kuasa di situ. Itu sebab kita dompet luar, setiap luar diperintah undang tu. Tak ada luar lain boleh campur. Mana kalau Yang Tuan Besar tak boleh masuk campur urusan takbir pemerintahan Luar Rombau. Luar Rombau tak boleh masuk campur urusan pentadbiran di Johor. Di ompok-ompok kuasa itu. Ada orang kata tu tertentu. Tu kuasa dia. Kuasa ni termatuk. Kalau dalam adat ni kata tidak boleh Datuk Undang ni salah tugas dia, kita cakap dia adalah ketua pemerintah adat yang tertinggi sekali. Dia Yang Terhormat Mulia Datuk Undang adalah ketua agama di Luar Rombau. Pemerintah tertinggi tanah pusaka adat. Pemerintah tertinggi tanah pusaka adat. Yang Tuan Pendeta bagi tahu tadi, tanah tu undang yang punya kan? Ya. Di sini dia sebut tu. Pemerintah tertinggi tanah pusaka adat. Yang Terhormat Mulia Datuk Undang adalah ahli Dewan Keadilan dan Undang. Satu institusi tertinggi dalam badan kerajaan Negeri Sembilan. Ya. Dia berada, yang berada di situ, Yang Tuan Besar, ada Mufti, dia Menteri Besar, dia Kerajaan Negeri, segala-gala di situ. Kalau undang-undang nak diluluskan dalam Dewan, dibontang dulu pada Dewan Keadilan. Bawa menghadap tuan untuk Yang Tuan Besar, jumpa Datuk Undang tak berkenan, semua begitu. So itu kedudukan dia. Ini kedudukan Yang Terhormat Datuk Undang ya, dia ada termaktub ya. Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1959. Undang dia, dalam tu dia sebut tu, undang ialah golaran bagi pemosa pemerintah bagi Negeri Sembilan. Undang bersama Yang Tuan Besar dan Tunggu Besar Tampin didefinisikan sebagai raja bagi Negeri Sembilan. Raja tu, raja daerah. Kan? Ya, kedudukan dan keistimewaan undang diiktiraf ya dalam perkara-perkara tertentu dan perlembagaan kerajaan negeri. Ada perbilangan disebut ini nak tunjukkan bidang kuasa tertentu. Kuasa undang, kemudian kuasa Yang Bertuan, Datuk Lembago eh. Semua bersekatan. Saya baca orang sekalian perbilangan juga. Kalau sultan berdaulat, bergelanggang, berkhalifah mementah dengan ke istana. Pusaka undang, berkhalifah, bertorombo, berlambago, bersabdo dari balai. Okey, nas perbilangan inilah berbagai-bagai tujuan. Ialah kita membezong kedudukan. Supaya kita hormat, menghormati akan kedudukan. Ada batasan, ada sempadan kuasa di situ. Kalau di Rombau kita cakapnya pusaka undang berkelantasan. Tombuhlah dia kan. Kan? Tombuh dalam adat ni. Pusaka lembaga bersekatan. Lembaga bersekatan ya. Ada tertentu. Bersekatan. Tiap-tiap ahli suku yang masuk bergabung dalam persekutuan adat pepatih suku ni adalah di bawah naungan undang. Bagi lembaga kuasanya hanyalah di dalam suku pemerintahan dia saja. Dia kita setiap kata tak jarang guna pemerintah lah. Dipimpin sebenarnya. Lembaga ni pemimpin pada suku. Kita mungkin membangunkan anak buah kita. Dia sebut pemerintah tu comel orang pemerintah tak. Tapi kuasa pemerintah mengarah tu ada. Tapi bahasa kita dipimpin oleh Datuk Lembaga. Kan cantik bunyinya tu. Demokrasi tu, demokrasi. Okey, demokrasi ni memang orang kata cakap kalau perlantikan, kata cakap kalau undang tadi, perdana undang dia, kita di sini dah perdana undang dia, Datuk Undang juga adalah ada dia sampai
undang ni yang Tuan Musa adalah penanjak memilih yang Tuan Musa sesalah yang Tuan Musa undang juga berkuasa untuk membubar atau orang kata pembubaran Ahli Dewan Negeri punya kuasa persetujuan dalam pelantikan Menteri Bosa menangguh pembubaran Dewan Bosa kuasa. Tapi kuasa ni lebih pada kesepakatan, kemufakatan tu indah dia berbeza kita dengan apa adat temenggu diraja tempat lain tu kuasa mutlak. Tapi kita tak mufakat untuk lantik umat Menteri Bosa bukan kuasa Menteri Bosa saja tak? Dia kena mufakat dapat persetujuan bersama dengan undang yang pek tu pasal tampin. Nampak cantik mufakat Orang kata bulat ka. Bulat kata begitulah mufakat begitu persetujuan. Cantik boleh. Tu kalau kita dalam pelantikan pebilang adat mengatakan kita cakap demokrasi. Melantik berapa ini disorah pada anak buah suku berkenaan. Melalui sorah pada ibu soko atau bulat anak buah menjadikan berapa bulat berapa menjadikan lembaga bulat lembaga menjadikan undang bulat undang menjadikan Tuan Musa bulat mana kita persetujuan tu dapat sepakat kita gunding mufakat siapa yang layak antara anak buah kita akhlak dia tingkah laku dia agama dia pergaulan dia masyarakat semua kita ambil kira tubuh badan dia segak dia pendidikan dia semua kita ambil pasal dia ni nak jadi pemimpin paling rendah pemimpin bapa ni juga jago satu kampung kan suku tu uji ramai sampai dia mengadu orang cakap kalau pemimpin Nabi bilang adat ni kata macam pohon pokok lah imbun pokok sampai berlindung kata sampai bertaduh tinggi bangai sampai berlindung tak kalau dahan sampai bergantung kalau tahu apa lagi sebut dahan sampai bergantung kalau buah untuk dimakan kan ya, itulah batang tubuh pemimpin adat itu pada anak buah dan peranan mereka ni penting penting sangat-sangat kalau dulu kita kata apa-apa sikit jumpa bapa apa sikit lembaga ada perselisihan faham jumpa lembaga jumpa ibu soko bawa anak buah jumpa bapa bapa bawa jumpa anak buah jumpa lembaga selesai tak selesai barulah mengadap terima itu undang macam itulah semua bertingkat-tingkat orang kata banyak benda, banyak perkataan banyak. Kau cakap, perbilangan yang mulia Datuk ada sebut ibu soko. Sebenarnya kalau kita ikutkan masa yang diperuntukkan ni sejam ni sebenarnya tak cukup. Kita baru sampai kepada pengenalan dan juga sejarah. Dan kita baru masuk sedikit tentang politik. Sebenarnya banyak lagi tentang sosialnya, tentang ekonominya. Mungkinlah kita akan pergi pada segmen yang lain. Ini adalah permulaan sebab museum bagi saya baru mulakan dalam bidang pendidikan ini. Cuma ada satu soalan tu, mungkin daripada netizen. InsyaAllah, insyaAllah. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan rombau serombau rombau dan pokong seadu Allah? Itu ada pertanyaan netizen lah. Boleh yang mulia Datuk uraikan sikit. Rombau serombau rombau pokong seadu Allah dia memang popular ni seolah-olah rombau tu silakan yang mulia Datuk sebelum kita ni walaupun bunyinya macam lawak kan ada kadang bunyi macam menghina ya so kan tapi tidak saya tidak rombau serombau rombau itu persaudaraan kita adat bersaudara-saudara dipertahankan adat bersuku-suku dipertahankan. Adat menduduki negeri kita pertahankan. Itu tentang jawab kita. Kena cakap apalah. Ini semangat jati diri yang ada pada anak rombau ini. Apa adat budaya mengajar mendidik kita. Pokok kita amalkan kalau dia bawa munafik pada kita. Walaupun tak elok, patut juga kita ni kan. Tapi kita mengamalkan adat yang bersidikan syarak. Kita nampak pembangunan masyarakat kita. Penyatuan ukhuwah kita dalam adat ini. Ya. Kekal sehari ini. Beratus tahun kita bercerita tentang penjarahan orang Minangkabau, wujud adat dan menjadi amalan kita hari ini. Mengikut nasab sebelah ibu, tanah pusaka adat. Tanah pusaka adat orang kata salah tak ikut faraid. Tak, dia tak faham. Tanah ini tanah wakaf mufti. Itu fatwa dia.
Yo. Kita muliakan perempuan pada tempat dia. Yo, yo. Anak rembau ini tidak akan terpinggir. Tidak akan merempat. Ada tempat bertuduh balik. Ini tapak rumah kau, pusaka kau. Di baru dari itu adalah dagota. Ada kebun. Di baru itu ada sawah berjonjang. Itulah makanan dia. Kita tak akan merempat. Ini rembau. Ini anak rembau. Ada saudara mara kita merempat di luar sana kematian isteri dia. Tinggal mengempat ibu soko ini. Adik-beradik akan pungut kutip bawa balik. Bolo adik-beradik kamu ni. Duduk di anjung rumah itu. Kalau tak ada bilik, baju rumah. Tanggungjawab wasiat nenek moyang kita pada ibu soko pewaris-pewaris tanah tanah pusaka ini. Arambau lah tu. Atu rambau. Sekali lagi tu. Ha. Saya sayang punya. Bila tu rombau-rombau tu, saya tengok atuk semangat tadi macam nampak. Kita jangan rasa malu. Identiti kita. Identiti kita ada rombau. Betul. Ada satu lagi pertanyaan. Ada rombau. Bila kaum wanita tu dimartabatkan, ada satu perkataan ibu soko. Jadi minta tolong Yang Mulia Datuk, ceritakan sikit apa maksud ibu soko. Ibu ni, tapi kebanyakan kita cakap ibu soko ni adalah wanita ke wanita. Yeah. Ibu yang melahirkan penyandang-penyandang pusaka sebenarnya. Tapi dia panggil ibu soko adalah ketua kumpulan kaum wanita dalam suku itu. Orang tua tempat rujuk, tempat bertanya untuk membawa perkara-perkara anak buah perempuan kepada bapa dia atau kepada lembaga dia. Dia ketua lah. Ketua anak buah wanita perempuan. Tapi juga ibu soko sebenarnya, ibu adalah seorang wanita soko yang akan melahirkan, menjaga penyandang-penyandang pusaka. Pewaris-pewaris dia. Itu ibu soko. Ya. Yang tanya ni daripada Encik Hasbullah Idris, kita punya netizen lah yang mengikuti FB ni. Itu yang dia tanya tu tentang ibu soko. Dan untuk makluman yang mulia sebenarnya, di Duha ni saya memang ada satu bilik yang saya namakan Ibu Soko. Tapi saya kaitkan Alhamdulillah. Itu memuliakan kaum ibu kita. Kita memuliakan wanita kita. Yo. Sebenarnya yang... Sedangkan nama saya pun ada ke Dewan Makan ni ke? Ada. Dewan Perpisahan Tuk. Salah. Terima kasih. Tuk di Dewan Perpisahan SPM saya. Dewan Datuk Tuk Purbo. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kita dah sampai penghujung itu, ya. Sampai penghujung. Jadi kita cuba ringkaskan, kita rumuskan bahawa apa yang kita perkatakan pada hari ini sebenarnya masih lagi tak lengkap. Ya, kita baru cerita tentang dari segi pengenalan dan sedikit sejarah. Ya, kalau nak ikutkan cerita Ibu Soko ni pun dah satu segmen ni yang mulia. Kan? Ya, pasal Ibu Soko ya. Jadi untuk makluman para hadirin sekalian, ya, kita bagi peluang untuk tutup sikit sebelum kita pergi ke penutupan untuk FB Live ni. Silakan yang terhormat mulia untuk sedikit kata-kata sebelum kita tutup. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dengan izin dia, saya dapat bersama hari ini. Saya rasa bahagia, seronok sangat-sangat dengan berkongsi dengan saudara-saudara saya. Iluak Ramah tentang adat kita. Kita terhutang budi pada nenek moyang kita. Dan harapan kita dapat pewaris-pewaris generasi-generasi hari ini meneruskan ya adat pepatih ini. Pasal ini saja tinggal pusaka yang ada. Kezanah nenek moyang yang boleh menyatukan kita, adik-beradik kita. Tanah pusaka, tempat penyatuan hati-hati kita, tempat kita berkumpul setahun sekali. Berkumpul adik-beradik, mak dah tak ada, tengok wajah adik-beradik perempuan, terbayang wajah ibu kita, wan kita, pandang adik-beradik lelaki, terbayang wajah ayah kita, atuk kita. Bila kita bayang suasana itu, kasih sayang ada sisi-sisi hilang. Itulah penyatuan tanah adat ni, penyatuan kekeluargaan, ukhuwah, kasih sayang kita. Jagalah elok-elok. Ini khazanah. Kalau tak ada ni, saya tak tahu macam mana. Mana nak balik kampung lagi ni? Mana telapak kau? Tak ada. Temaku itu, tanah adat ini dilindungi kanun tanah adat supaya tak boleh dijual. Dikekal.
Kalau suku tu punya 100 hektar tanah sejak buka 400 tahun, hari ini masih kekal lagi ini tempat berlindung keturunan dia. Ini harapan saya, kasih sayangilah dia. Terima kasih kepada sahabat saya. Ya, yang mulia Datuk. Sebelum ni ada satu lah persoalan lagi daripada netizen juga. Ya, di mana kita banyak bicara tentang mungkin orang Rombau sendiri. Tapi sebenarnya kita tak pinggirkan orang yang di luar Rombau. Ada satu dipanggil perkataan lah, ya, menyemondo tu. Jadi menyemondo ni sebahagian sebenarnya daripada adat kita. Jadi minta tolong Yang Mulia Datuk jelaskan sikit menyemondo ni. Saya sebut menyemondo. Ya. Yang Mulia Datuk. Saya ringkaskan maksudnya tanya. Menyemondo ni sebenarnya, menyemondo ni orang luar datang berkahwin dengan orang suku kita, ya. Menyemondo orang datang. Saya kata anak buah saya berkahwin dengan orang luar, tak kira orang luar, orang dalam suku 12, bila dia berkahwin dalam suku tu, dia kata menyemondo. Orang datang menyemondo dengan anak buah kita berkahwin. Dia ada orang menyemondo ni disuruh pergi, ya, macam-macam lah, dia ada peranan dia. Tapi kita sayang orang menyemondo, kahwin dengan anak buah kita. Apa bila dia kahwin dengan anak buah kita, apa dia dapat? Betul tak? Ya, betul. Kau datang, kau duduk sini lah, berkembang ke mahpusako ni. Di darik tu ada ladang, ada kebun, ada sawah. Kamu usuhkanlah menyemondo. Betul tak? Bosan anak-anak buah cucu-cucit kita. Kita sayang kasih. Tapi yang semondo letak pada tempat semondo. Ada Pek Mondo tu. Pek Mondo orang pangkal orang situ. Orang asal. Pek Mondo ni orang asal situ. Kalau orang kahwin dengan Pek Mondo tu orang asal situ. Orang lelaki asal. Kalau ada kahwin dengan anak buah saya, asal Pek Mondo tu. Betul tak? Saya jago tanah pusaka, saya jago keluarga, anak-anak buah, saya jago. Saya report ke bosa lingkungan saya, macam tu lah. Tapi orang Semondo, orang Semondo tadi kena hormat lah Pek Mondo. Orang asal, sama Pek Mondo ni sayang pada Semondo pasal dia memolong membosakan anak buah. Berkembang situ, betul tak? Ya, betul. Hubungan kat ini hubungan paling baik. Semondo letak pada tempat dia, Pek Mondo pada tempat dia. Tok Lemago bapa pada tempat dia, undang pada tempat yang mulia. Ini kata pemimpin berlapis, kita cakap anak buah besar lingkungan bapa, anak ada Lemago undang, kemudian ada apa ibu soko, anak ada anak buah perempuan, anak buah laki dalam suku. Hidup inilah diadunkan melalui adat pepatih menjadikan hidup harmoni, perpaduan, kasih sayang, tolong menolong, sebagai dia hidup yang penuh. Saya rasa hidup dalam adat parti, kalau saya kecil-kecil, Masya Allah. Kalau saya nak memak, saya nak masak lah cerita. Mari meleleh ni matuh. Nak masak-masak, bawang tak ada uzak. Pergi rumah, Cimunah tak ambil bawang lima enam boleh. Ambil ya, betul tak? Pergi malam nak pinjam lima enam bawang boleh macam tu ya. So, ya, betul. Nak masak hujan, boleh padi tak berjemur. Boleh ya. Pergi rumah mangah tak ambil 10 pun. Boleh. So, kita ganti. Begitu hubungan dia intim. Hari ini inilah kasih sayang dalam ikatan persaudaraan adat dan Islam yang kita anjurkan. Bahagia dunia akhirat insyaAllah. Itu saya sayang sangat. InsyaAllah. Saya harap, saya tak lupa lah, kepada kerajaan negeri yang telah memperuntukkan dana perkasa adat. Tanpa dana kerajaan ada ni, hari ini kita tak ada lah dalam segmen ini. Ya, betul. Hidup adat ini. Saya terharu. Kalau dia kepimpin kerajaan Nawi, dia rasa, dia nampak nilai dia. Nilai bangsa Melayu tu dalam adat ini. Jati diri semangat bangsa Melayu Islam tu ada dalam adat ini. Kalau diamalkan, sungguh-sungguh. Kalau diketepikan ruh Islam dalam amalan adat ini, maka terhakislah sikit sama sikit. Kita tak boleh. Dan pemilih kepimpinan sebagai kita kena rujuk amalan baginda Rasul, apa Islam tetapkan. Tak ada sekian. Akhir kata bagi saya, anda kata dalam tempoh singkat ni ada tutur bicara saya menyinggung perasaan tak kena di hati sebagai tersilap kata sebagainya dalam bilangan anda kata okay. Bukan sombah, bukan lebah, sembang lebah, lebah besar di pohon bulu, bukan sombah, sembang sombah, sombah saya menyusun jari nan 10 memohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung segmen di mana sebagai penghargaan
kami nak ucapkan menjunjung kasih ke bawah kaos Yang Terhormat Mulia Datuk Leila Maharaja, Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman, Datuk Undang Wak Gembau atas kebersamaan serta sentiasa memberikan ruang dan peluang kepada kami dalam daerah Rembau. Terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan Yang Amat Hormat Datuk Seri Aminuddin bin Haji Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah menyalurkan dana dalam memperkasakan adat pepatih. Terima kasih juga kepada Yang Hormat Tuan Muhammad Nazaruddin bin Sabtu, Esko Kebudayaan, Kesenian dan Adat Istiadat Melayu yang sentiasa memberikan sokongan dalam melestarikan adat pepatih di Negeri Sembilan ini. Dan yang terutama sekali kepada penceramah kita Yang Mulia Datuk Perba, terima kasih atas perkongsian maklumat dan ilmu sepanjang kita bersiaran. Memang sebenarnya kita banyak lagi yang kita boleh bincangkan melalui Tok Perba ini, dan kemungkinan kita akan ada segmen-segmen yang lain berkaitan khas untuk adat pepatih. Terima kasih juga kepada pihak Lembaga Muzium Negeri Sembilan yang sentiasa aktif dalam penyaluran maklumat berkaitan adat dan warisan Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah Rembau yang sentiasa menyokong program berkaitan dengan kemenjadian murid. Terima kasih kepada Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah SMK Duha, Kelab Adat Pepatih SMK Duha dan juga PIBG SMK Duha atas kerjasama dalam memastikan segmen live FB ini berjalan lancar. Dan kepada yang penonton di luar sana, jangan lupa jaga SOP yang telah ditetapkan. Utamakan penjarakan sosial, kita jaga kita, menjaga diri, keluarga dan masyarakat. Dan dari saya, maaf, dari saya selaku moderator pada hari ini, seandainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang saya mengendalikan hari ini. Jadi saya ucapkan jumpa lagi di lain sesi dan tajuk yang lebih menarik, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.